Oke, okay, tes-tes. Uh, Assalamualaikum, 100, Hello, everyone. Today, I'm gonna be making Live update in France. Karena uh, bulan Juni kemarin, bahkan dari akhir Mei, aku belum nge-vlog. I became active most of the time on TikTok. Aku jadi mulai aktif di TikTok, walaupun uh, kebanyakan videonya joget-joget, gak jelas. Hehehe, <laughs> mohon maaf, dan without any further ado, let's get started. Jadi, um, aku belum sempat ngedit vlog mengenai uh, vaksin pertama, yaitu tanggal 26 Mei. Um, singkatnya, aku coba booking dari tanggal 22 Mei via... Uh, aplikasi Doktolib Nah aplikasi Doktolib ini Seperti aplikasi Halodoc Kalau di Indonesia uh, Khusus kesehatan Dan Kebetulan aku dapat tanggal 26 Tadinya aku mau Booking untuk tanggal 31 Karena orang-orang uh, Seumuran saya uh, Eligible Untuk vaksin Anti-covid Mulai tanggal 31 Mei waktu itu, dan kebetulan aku, Alhamdulillah, dapat tanggal 26 untuk uh, premier injection alias uh, suntikan pertama. Um, untuk vaksinnya sendiri, Alhamdulillah, aku dapat Pfizer. Efek sampingnya cuman pegel-pegel aja selama 3 hari di lengan kanan. Karena saya minta disuntik Di lengan kanan Dan uh, Capek, iya Tapi nggak capek-capek banget So Mohon maaf ada notification Tapi ya, ya sudahlah um, Untuk um, Apa namanya Akunya sendiri Aku nggak ngopi uh, Sebelum, sehari sebelum Hari H dan satu hari setelah vaksin, dan kebetulan tanggal 27 Mei, satu hari setelah vaksin, aku coba untuk keluar sama salah satu tetangga aku, orang Turki. Dia mahasiswi Erasmus, exchange setahun terakhir perkuliahan S1-nya di University de Lille. Dia ambil uh, letter modern, dan uh, pokoknya tanggal 27 itu kami coba jalan-jalan Sambil bikin foto-foto cantik, foto-foto yang bagus Di uh, sekitaran Lille Terinspirasi dari akun-akun Instagram Seperti Lestille à la Française atau French Girl Daily Intinya banyak foto-foto fashion yang sederhana OOTD gitu tapi di sepanjang jalan gitulah ya intinya di akun-akun tersebut akhirnya kami buatlah foto-foto estetik dan abis itu kami belanja ke Monopri dan masing-masing pulang ke kosan ya walaupun kita tetanggaan beda lantai ya Uh, selain itu dia juga yang mengenalkan aku kepada lesti Stipanier Jadi Le Stipanier ini adalah pembagian box makanan Yang uh, diselenggarakan di Lille Masih di daerah Lille tapi udah jauh dari pusat kota Tepatnya di dekat Metro Porte d'Arras Dan Sistemnya aku uh, akan diberikan link uh, di Instagramnya Lesti Panie uh, Di situ akan di-redirect ke Google Forms Ngisi data pribadi dan mau ngambil box makanannya itu jam berapa uh, Kebetulan kami berdua sama-sama uh, ngambil tanggal 1 Juni Waktu itu ya dan kebetulan aku memang ingin Stok bahan-bahan makanan Setidaknya sampai Bulan Desember Atau bulan ya Dua bulan ke depannya Oh ya selain itu dia juga Mengenalkan aku kepada Jalur bus L6 Karena biasanya aku menggunakan Jalur bus um, 13 atau CO3 di kota Lille ini nah cuman untuk jalur l6 ini kita gunakan biar uh, orang yang biasanya ke jalur metro 2 atau metro berwarna merah di lil itu kan biasanya lewat metro 1 dulu ganti metro di gar sedangkan kalau pakai bus l6 saya hanya berangkat dari Villeneuve d'Ascq Pont de Bois, berhenti di stasiun metro Fort de Mose, dan langsung deh ke metro Fort de Mose, jalur metro merah ke arah tujuan Saint Philibert tapi berhenti di Porte Daras. begitu jadi lebih variatif nih jalur bus aku sekarang gitu In the meantime, aku juga membantu temanku uh, wawancara uh, tentang belajar bahasa secara otonomi, karena dia mengangkat tesis tentang itu, dan kemungkinan penelitiannya juga... Uh, apa ya, tujuannya nggak buat... Uh, murid-murid tempat dia magang karena sebenarnya dia um, magangnya terpaksa dibatalkan karena um, Afrika Selatan waktu itu lagi banyak-banyaknya varian Afrika Selatan atau disebut varian beta uh, untuk penamaan saat ini dan Pokoknya kami ngobrol banyak deh tentang kenapa sih kebanyakan dari kami banyak yang belum magang, belum tesis dan lain-lain Dan ya pokoknya ngobrol ngalor-ngidul sekalian melepas kerinduan Karena ya most of the time kuliah kami online selama semester 3 Dan pokoknya sedih banget deh habis itu semester 4 ya bener-bener kita nggak ada kuliah lagi alias hanya Uh, magang dan tesis aja. Yang kebetulan juga. Keduanya satu paket. And then. Aku langsung. Booking. Tiket ke Paris. Untuk. Tanggal 7. Sampai 13 Juni. Uh, dan aku tinggal. Di salah satu. Apartemen. Di sesi yang di semua yaitu apartemen kayak rumah dinas gitu jatuhnya salah satu pegawai KBRI yang juga putranya uh, kolega mamaku di kantor dulu. Nah, aku. Lebih apa ya istilahnya uh, prong contact Apa ya istilah bahasa Indonesia Aku lupa Lebih kontak-kontakannya tuh sama istrinya <laughs> Dan Kalau dianya lagi Free time ya kita jalan bareng Aja gitu <laughs> Karena uh, At the same time Aku udah Bosen aku pengen suasana yang baru dan ada beberapa tempat di Paris yang kebetulan belum pernah aku kunjungi yaitu Le Mur des Jetem terus ada juga uh, Rue Cremieux di mana banyak rumah yang warna-warni gitu warna temboknya terus ada apalagi ya um, La Maison Rose yang sayangnya aku nggak sempet kunjungin karena waktu itu aku bener-bener fokus mencari Lemur um, Le Mur de Jutem, which is bawah banget, di bawahnya banget si puncak Montmartre jadi ya capek juga sih bolak-balik uh, atas bawah gitu apalagi jalannya nanjak kan ya udahlah ya apalagi cafe le Consula juga aku sedihnya nggak nemu sama sekali padahal itu di puncak nyamong mart juga gitu deket deket sacré cœur gitulah ya dan sedihnya nggak gua temukan ya oh ya terus Aku juga uh, tujuan paling utamanya pengen ke Cafe Kitsune yang terletak di dekat Jardin du Palais Royal. Artinya di dekat Museum Louvre dong. Oh ya, sekaligus aku juga pengen mengunjungi Musée du Louvre terutama mencari uh, lukisan Mona Lisa benar-benar penasaran sebesar apa dan jujur lebih enak mengunjungi museum terutama museum dulu di tengah pandemi karena menurut aku lebih leluasa aja ngambil foto monalisanya walaupun pakai antrian harus berbaris gitu tapi ya berbarisnya sih waktu itu enggak Rame-rame uh, amat, karena waktu itu masih dibatasi uh, pengunjung museumnya maksimal berapa orang. Aku lupa waktu itu, dan pokoknya nggak kayak waktu sebelum COVID, di mana orang tuh uh, ngambil foto Mona Lisa tuh udah kayak konser gitu, alias lebih crowded aja gitu dan alhamdulillah dapet foto Mona Lisa yang dari jarak deket tapi masih kayak satu setengah meteran lah ya kira-kira dan habis itu aku juga sebenarnya seneng banget Nemu Chez Eugen lagi Cuman sayangnya lagi direnovasi Padahal aku pengen ngopi cantik Di Chez Eugen Daerah Montmartre Nah Chez Eugen ini karena Kursinya Itu warna biru putih merah Which is buat Aku estetik banget Dan aku pengen punya Kursi biru putih merah Kayak kursi-kursi uh, Pelanggan di Cafe Chez Eugène bukan cafe sih, restoran sama cafe juga sih, restoran rangkap cafe lah ya istilahnya terus sempet uh, bingung mau kemana juga, tapi aku langsung inget oh ya, aku kan belum ke plus de Vosges sama belum pernah ke rumahnya Victor Hugo juga yang kebetulan kedua tempat tersebut berdekatan dan ketika mau memasuki plus divorce baru tahu juga bahwa ada toko yang selama ini aku cari-cari yaitu bring France home di situ banyak banget souvenir souvenir made in France kayak souvenir buat turis-turis gitu tapi di create oleh desainer-desainer lokal made in France yang harganya justru lebih mahal ketimbang oleh-oleh yang biasanya aku dapatkan yaitu di sekitar tempat turis yang istilahnya tuh oleh-oleh lebih mainstream aja gitu. Kalau di Bring France Home ini lebih apa ya? anti mainstream, banyak eh, barang yang bleu blanc rouge dan bahkan ada juga barang-barang dari Elise Palace yang, um, apa ya, istilahnya kayak butik Elise gitu, misal jualan piring, teko gitu-gitu. Pokoknya bener-bener dari designer made in France. Nah, waktu visit tokonya, kebetulan aku beli postcard satu dan uh, buku tulis yang menurut aku harganya lumayan mahal sih ya karena um, banyak banget sketch-sketch uh, yang bagus estetik dan bisa jadi my memory book juga uh, kayak scrapbook gitu sekaligus inspirasi aku buat coret-coret uh, di -coret kertas gitu. Kertas ketsa, karena aku juga Kebetulan orangnya hobi Ngegambar, tapi ya jujur Aku orangnya nggak bisa gambar yang Bener-bener uh, Gambar Genuine Ala aku, tapi lebih ke Ngejiplak, dan Apa ya, kalau istilah orang-orang tuh Ngomongnya amati, tiru, modifikasi Alias ATM Gitu Oh ya, yeah. abis dari Plus The Vosh, dan Uh, masuk ke Maison de Victor Hugo secara dadakan ya walaupun pakai booking juga waktu itu nah kebetulan aku booking di internet dan Alhamdulillah dapet di hari yang sama juga aku mengunjungi Place de Vosges jadi istilahnya aku booking dadakan karena waktu itu aku bener-bener belum tahu bahwa masuk ke museum apapun itu museumnya bener-bener harus pakai Rendezvous atau janjian dulu sama um, administrasinya sama yang kerja di museumnya gitu. So, ya yeah, akhirnya booking dadakanku terpenuhi dan alhamdulillah bisa mengunjungi uh, rumah Victor Hugo yang ada di Paris yang pokoknya benar-benar estetik banget setiap sudutnya, barang-barang vintage-nya dan lain-lain. Cuman sedihnya untuk masuk ke bibliotek dan arsivash itu benar-benar harus uh, janjian entah gimana prosedurnya. Tapi janjiannya ke bibliotek itu nggak sama seperti visit gitu, beda beda prosedurnya beda juga uh, siapa kontak personnya mungkin ya <laughs> gitu dan abis dari bring France home ini aku pakai metro mencari daerah Saint Germain des prés karena aku mencari uh, Cafe de Flore untuk ngopi cantik. kebetulan saat itu aku udah lunch pakai salad dan tuna. jadi di cafe the floor itu rencananya aku cuman mau ngedesert kebetulan cafe dekat situ juga ada le de mago, salah satu cafe yang sering aku lihat di instagram. dan apalagi ya, pokoknya aku ambil foto hanya tampak depannya Ledo Mago sebelum akhirnya uh, duduk manis sambil ngedesert di Cafe de Flore. Tapi sebelum duduk juga, aku ambil beberapa foto di setiap sudut yang aku suka di Cafe de Flore. Untuk duduknya sendiri, saat itu masih harus di teras alias di luar dan belum bisa di dalam restorannya. Dan untuk harganya sendiri bisa dibilang sangat tidak friendly, tidak student friendly. Tapi kalau mau nge-dessert yang emang once in a lifetime sesekali gitu, kayak creme brulee buat aku worth it banget karena jujur krem brulee di Cafe de Flore itu enak banget 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 aku nangis rasanya seenak itu pakai vanila asli dan pokoknya bahan-bahannya tuh bener-bener pas banget secara quantity. terus uh, untuk segi ukurannya juga krem brulee di Cafe de Flore itu lebih besar Ukurannya daripada Krem brulee yang aku pernah cobain Dari Carrefour Dan juga krem brulee yang Dibikin oleh adek aku Di Indonesia Selain itu Aku juga menemukan Restoran dan kafe Le Bonaparte Tadinya juga mau singgah Tapi uh, Aku pengen Tetap menghemat budget dan Akhirnya aku hanya bikin foto beberapa stok foto di Cafe Le Bonaparte karena warna eh, uh, tampak depannya tuh menurut aku bagus banget sangat esterik dan kafenya aku banget gitu aku banget dalam artian ih suka banget warnanya segi um, eksteriornya juga bagus gitu siapa tahu aku bikin rumah terinspirasi dari kafe-kafe estetik gitu hehe peace oh ya aku juga mencari tempat di mana locals pada apa ya istilahnya yang dikunjungi locals sih ya tempatnya salah satunya konsep store bernama Mercy dan jujur aku sengaja mencari tempat yang tidak hanya menjual barang atau makanan minuman, tapi juga jual tempat. Dalam artian, si tempat tersebut bisa foto jadi punya banyak stok foto gitu di kamera gitu. Jadi, jual tempat juga tuh maksudnya itu kebetulan. Konsep store si Mercy ini bagus banget, meskipun barang-barangnya cukup mahal dan banyak uh, barang versi murahnya, barang yang sama tapi versi murah dijual di toko sebelah. Tapi ya, gimana ya? Jadi di versi ini kerjaan aku ya lebih ke lash vitrin alias window shopping sama foto-foto. Banyak banget bikin foto ya walaupun ujung-ujungnya beli satu gelang bentuknya kayak medali gitu medali kecil banget dan harganya ya cukup mahal tapi buat aku worth it aja gitu sebagai kenang-kenangan sebagai oleh-oleh buat diri sendiri aja gitu si gelang gelangnya itu hehe terus ada juga goodie bagnya Mercy yang menurut aku kelihatannya simple banget tapi harganya mahal banget demi Allah demi Rasulullah itu like satu tote bagnya aja yang gede harganya bisa sampai 35 padahal desainnya sesimpel itu kayaknya juga sesimpel itu dan entah apa yang dijual selain proses uh, pembuatannya gitu hehe <laughs> dan selain itu aku juga menemukan salah satu boulangerie boulangerie vegetal 100% vegetal lah pokoknya dimana aku mencoba croque monsieur makanan khas Prancis tapi versi vegan dimana bahannya tuh kayak roti pandemi roti tawar gitu dalamnya yang biasanya orang Prancis pakai telur gitu mereka ganti dengan tofu alias tahu, terus ada vegan cheese juga, tapi yang pakai sensasi melting cheese gitu. Entah uh, bahan-bahannya apa aja sih vegan cheese itu, oh, pokoknya enak banget. Aku nangis, aku terharu seenak so, itu makanannya, um, croque monsieur vegetal. Porsinya kecil, tapi buat aku ngenyangin banget gitu. Oh ya, abis itu um, aku juga jalan-jalan ke daerah eh uh, hanya untuk mengetahui apakah Shibert Jean benar-benar tutup untuk selamanya atau masih ada beberapa cabang yang kecil-kecil, istilahnya tuh toko-toko kecilnya gitu yang masih ada beberapa buku yang dijual gitu dan kebetulan aku uh, mengunjungi libertjon yang kecil dan di situ aku menemukan salah satu buku yang seharusnya aku tahu aku tahu buku itu tuh dari sebelum aku study in France yaitu uh, reusier sesetude universitaire en France. Bisa kalian cari di Google. Aku lupa persisnya siapa yang nulis, tapi aku udah beli di Google Play yang versi bahasa Perancisnya sedangkan di Gbertjen itu versi bilingual ya, yaitu dalam satu buku itu ada bahasa Inggris dan bahasa Perancis Gitu. Terus um, apalagi ya, abis itu aku ngedesert di La Creme de Paris. Di situ kebetulan uh, setiap sudut di kafenya itu estetik banget. Aku makan es krim rasa karamel. Terus di situ ada juga teddy bear gede yang duduk-duduk uh, sebagai pembatas social distancing. Social atau physical distancing lah ya Itu lucu banget Teddy Bear gedenya Kayak Teddy Bear kado dari pacar gitu hehe Abis itu Langsung ke Shakespeare and Company Nah Shakespeare and Company ini juga toko buku Tapi kebanyakan buku yang dijual Itu buku-buku berbahasa Inggris Gitu Ada juga sih buku berbahasa Perancis Tapi kayak dikit banget dan buku berbahasa perancis itu uh, available-nya kebetulan deket-deketan sama kasir waktu itu, uh, pokoknya tiap sudutnya estetik banget jadi di Shakespeare and Company juga uh, kita foto-foto aja kerjanya dan pokoknya satu hari itu benar-benar aku nyari tempat yang juga jual tempat intinya hehe <laughs> dan di hari terakhir, aku langsung, apa ya istilahnya, aku cari butik yang kebetulan ownernya adalah influencer. Untuk apa namanya? Vintage clothing atau thrifting. Uh, aku mengenal influencer tersebut via YouTube. Tahun 2019, dia awal-awal launching YouTube tapi sayangnya aku nggak ketemu influencer tersebut tapi aku melihat pacarnya yang sering aku lihat di Instagram hehe. <tuh> nah, di situ kebetulan aku dapat satu kemeja warna putih seharga 5 euro saja. Wah, itu murah banget sih. Ya walaupun ada beberapa baju yang menurut aku meskipun vintage dan apa ya? Uh, second hand masih tergolong mahal gitu oh ya selain itu aku langsung nyobain uh, belanja sedikit di vegan dan kebetulan di sana aku menemukan tiga produk vegan cheese dan aku langsung beli terus aku juga ke toko curah Uh, merek Italia yaitu Negozio Leggero Dan aku membeli Bahan-bahan uh, Preparation Pur le steak vegetal Gitu Dan habis itu aku langsung Kemana lagi ya Makan siang Di deket Lapar sezan Nah lapar sezan ini Ada di Paris de Ziem di Rue saint -Fiacre. Nah, di situ aku cuman window shopping karena barang-barangnya masih mahal even dernier chance alias stok terakhir yang katanya didiskon tapi sebenarnya uh, harganya masih tergolong mahal dan ujung-ujungnya aku beli ikat rambut dan ya. Habis itu aku langsung packing untuk pulang kembali ke Lille tanggal 13 Juni yay Oh ya by the way sampai sini dulu untuk live update bulan Juni ini baru Juni awal belum Juni pertengahan nanti aku akan buat lagi uh, bagian keduanya dalam bentuk podcast um, I will see you guys on my next video don't forget to like. And subscribe, and I will see you guys on my next video. Bye.